acara Weekend Auto Expo Pekalongan, dan bisa kalian lihat sendiri di sini sangat banyak sekali pengunjung dan para peserta itu banyak sekali antusias mereka yang datang ke sini untuk mengikuti acara Weekend Auto Expo Pekalongan kali ini. Pokoknya seperti apakah keseruannya dan bagaimanakah modifikasi dari para peserta Weekend Auto Expo ini? Simak seterusnya dari channel Kang Mas Andi, oke? Oke Sam, jadi ini adalah salah satu armadanya JSK Konsep, dan bisa dilihat ini yang menarik ada pada bagian baknya ini. Ini baknya transparan Sam. Di dalamnya ada lukisan, itu ada lukisan, dan ternyata transparan ini mulai dari sini, sini sampai ke depan itu transparan, tapi untuk bagian belakangnya ini normal sama seperti bak truk biasanya. Dan juga yang uniknya lagi, ini sangat ceper sekali. Nah, ya bisa dilihat untuk bagian depan ini sangat ceper. Oke, ini sangat unik. Sepengetahuan saya dari beberapa armada yang dikeluarkan oleh JSK itu penuh dengan keunikan dan beda-beda. Pokoknya mantap. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan JSK, dan ini dengan siapa Pak? Mas Erik. Mas Erik, Mas Erik, pemilik JSK sendiri. Iya. Oh gini Mas Erik, ini JSK datang ke sini dengan berapa armada? 6 unit. 6 unit. Terus kemarin yang teman mobilnya customer, ada mobilnya yang satu garasi itu satu garasi, laka. Jadi Mas, aku nggak bisa ikut gitu. Oh. Besok aja lagi kapan. Jadi 5 unit. Oh jadinya 5. Oke. Oh jadi 5. Dan ini yang salah satu armada yang menarik perhatian saya adalah ini. Dari pertama saya lihat, pas waktu pertama itu kan saya lihat dulu waktu acara Bandung Auto Expo. Ini kan gagal ya? Iya, enggak. Gagal ikut ya? Gagal ikut. Oh, karena telat ya? Telat. Nah, tapi ini datang tidak telat ya? Enggak. Oke, ini untuk konsep dari JSK itu gimana ya? Untuk setiap modifikasinya itu dari ide-idenya itu? Biasanya langsung sih, langsung spontan aja. Oh spontan. Makanya kalau ada event kita kan setiap event biasanya ganti model, ganti armada. Iya. Oh, jadi tidak monoton itu iya, aja. Iya. Okay. Kayak yang kemarin kadang mobil yang kemarin udah ikut laku. Kita kan juga jual beli mobil juga. Oh jual beli mobil. Jadi laku ya udah bikin lagi. Oh gitu ya. Jadi tidak hanya satu armada atau dua armada dengan model yang sama, tapi juga dengan model yang lain-lain. Wah ini pas sekali ada Mas Izil. Mas Izil sini Mas Izil. Wah kabur. Tadi itu kan saya juga udah ngobrol-ngobrol sama Mas Izil, saya sempet tanya Mas Izil itu JSK itu punya siapa, apa punya Mas Izil atau tidak gitu. Oh bukan, saya cuma main-main gitu. Oke, pokoknya kemarin di Bandung kan ada baknya. Kemarin ada acara priwet di Jogja. Sekalian jadwalnya kok barengan wis, ini aja sekalian bawa. Sekalian bawa ini. Oh gitu ya. ini target akan borong trofi berapa nih kayaknya? Ikut aja lah. Ikut aja lah ya. Pokoknya yang penting saya doakan semoga sukses. Yang penting kita sportif, ngikutin aturan aja. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Mas ya. Oke, selamat. Pokoknya jangan lupa ikuti terus channelnya Kang Mas Andi supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi di acara Weekend Auto Expo. Tiga shot minyak, smooth trees never.
Yes, sir.